Bukan hanya di kota besar, Demam Fashion Week juga terjadi di kota Sekayu, Musi Banyuasin. Sejumlah anak muda menggunakan jalan utama sebagai ajang Fashion Week. Demam Fashion Week di jalan raya seperti di ibu kota kini mulai menjalar di wilayah Kabupaten Muba. Sejumlah anak muda kota Sekayu melakukan kegiatan tersebut di jalan Kolonel Wahid Udin, kota Sekayu, tepatnya depan rumah bupati. Dalam kegiatan tersebut, anak muda menggunakan jalan protokol yang ramai digunakan masyarakat saat melakukan aktivitas sehari-hari. Atas hal tersebut, Kasat Pol PP Muba Erdian Syari sangat menyayangkannya karena lokasi yang digunakan merupakan jalan protokol yang banyak diinginkan oleh masyarakat sehingga dapat mengganggu ketertiban umum. Jadi kami terus terang sebagai Kasat Pol PP dengan pemberitaan yang begitu mendadak, kami langsung kaget dan juga terpancing. Makanya pada hari Senin tanggal 8 itu kami panggil penyelenggara kegiatan, itu ada dua orang yang kami panggil ke ruangan berbicara di ruangan kami. Setelah berdiskusi, setelah kami tahu bahwa tujuan mereka ataupun kemasan mereka sebetulnya bukan itu, tapi mereka adalah orang kawan-kawan dari PASKI, jadi Persatuan Seni Komedi Indonesia, membuat kegiatan Sekayu Beladas dalam bentuk Sekayu Lucu. Kasat berharap ke depannya agar kegiatan seperti itu sebaiknya dikoordinasikan terlebih dahulu kepada pihak terkait agar bisa difasilitasi dengan baik sehingga tidak mengganggu warga yang sedang beraktivitas. Ruzi Iskandar, Pal TV.